Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dr. Mahathir Ahmad Zahid diarah bincang selesaikan kes saman. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini hari ini mengarahkan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berbincang bagi menyelesaikan kes saman fitnah membabitkan kedua-dua pihak. Arahan mahkamah adalah bagi kedua pemimpin itu melihat sama ada terdapat kemungkinan jika kedua-dua kes saman berkenaan dirujuk ke pusat mediasi sebelum tarikh pengurusan kes akan datang. Jika tidak, kes saman terbabit akan diteruskan bagi perbicaraan seperti yang sudah ditetapkan sebelum ini. Ahmad Zahid memfailkan saman terhadap Dr. Mahathir pada 20 April tahun lalu kerana mendakwa kes Perdana Menteri itu memfitnahnya menggunakan kedudukan bagi mempengaruhi Dr. Mahathir mencampuri urusan perbicaraan kes jenayahnya. Mahkamah sebelum ini menetapkan 4 hari bagi perbicaraan kes terbabit bermula 6 November ini, manakala saman Dr. Mahathir terhadap Ahmad Zahid pula kerana mempersoalkan asal-usulnya Dr. Mahathir ditetapkan bagi perbicaraan selama 4 hari bermula 11 September ini. Peguam Syahrul Fazli Kamarul Zam yang mewakili Ahmad Zahid ketika dihubungi berkata perkara berkenaan dimaklumkan pada pengurusan kes saman itu yang dijalankan secara dalam talian di hadapan timbalan pendaftar Nur Afidah Idris hari ini. Beliau berkata mahkamah kemudian menetapkan pengurusan kes pada 14 Julai ini untuk mengetahui status mediasi kedua-dua kes saman berkenaan. Sementara itu, Peguam Mir Nur Haidir Suhaimi yang mewakili Dr. Mahathir berkata jika kedua-dua pihak gagal mencapai penyelesaian, kes saman berkenaan akan diteruskan dengan perbicaraan. Ahmad Zahid dalam kes